Selain narasumber yang telah hadir bersama saya di studio dan juga Pak Yamin melalui dialog jarak jauh, Anda juga pemirsa bisa berinteraksi bersama kami melalui nomor telepon atau SMS atau mention kami di akun Twitter @berita1tv untuk berdiskusi terkait topik yang kita bahas pada malam hari ini. Pak Zaim, kalau memang ada relawan yang memiliki kapasitas kompetensi layak sebagai komisaris, itu tidak apa-apa kan? Tapi bagaimana proses penyaringan seorang komisaris yang dari relawan, kapasitasnya oke, tapi dari non-relawan juga ada yang kapasitasnya oke. Peluang untuk memilih lebih dekat yang dari relawan daripada yang dari luar, walaupun sama levelnya, ya, itu kan juga ya, persoalan. Justru itu, jadi menurut saya kriteria dan persyaratan kompetensi itu kan satu hal. Yang kedua adalah soal prosedur dan tata cara. Ya. Tapi ada yang ketiga, yaitu kepatutan dan etika. Dan semuanya kan harus dijauhi oleh substansinya, yaitu terhindarnya konflik of interest di satu sisi. Kalau ini bagi-bagi kursi karena politik, emangnya otomatis masih mengenal etika, Pak? Ya, justru itu. Dan juga selingkuh kepentingan tidak mungkin dihindari. Padahal itu yang harus dihindari dari awal. Karena itu, menurut saya kan harus dipersoalkan tadi prosedur dan tata caranya. Nah, ini yang jadi soal. Dalam pemilihan komisaris itu hampir-hampir bisa dikatakan kuasa penuh dari Menteri BUMN. Gitu. Dan kita tahu, kita kan harus melihat konteksnya. Kan ada mekanisme RUPS juga. Ya, tapi kalau dalam hal komisaris itu nggak signifikan. Menterilah yang sangat signifikan. Ya, karena memang pemegang saham mayoritas adalah pemerintah. Pemerintah. Nah, dan kita tahu konteksnya BUMN. Adalah Menteri BUMN yang hari ini adalah mantan salah satu ketua tim relawan. Artinya? Jadi kita bisa menduga ada hubungan yang sangat erat antara bagi-bagi jatah ini dengan memang balas budi para relawan, dan kita tahu bahwa sebenarnya Anda mau mencoba menyampaikan bahwa sebenarnya bagi-bagi jatah komisaris ini adalah bagi-bagi kabinetnya Menteri BUMN. Ya, tidak harus selalu dikatakan terkait dalam operasional kerja, tapi balas budi. Balas budi dalam pengertian ya karena dulu mereka ikut berjasa dalam memenangkan. Mungkin ini. Jokowi tidak dalam hal ini tidak terlalu berbalas budi, tapi bisa jadi Menteri BUMN-nya yang lebih berbalas budi. Bisa jadi. Gitu, dan saya rasa ini yang perlu kita lihat kan memang tadi. Kalau presiden kan tidak sampai ke level itu. Ini betul sampai pada level menteri. Karena itu kalau menurut saya itu harus diperbaiki peraturannya. Bahwa pemilihan komisaris itu pun harus melakukan mungkin tidak serigid direksi. Tapi mesti ada fit and proper test, ada proses seleksi yang agak terbuka dan seterusnya. Sehingga tidak dengan mudah ya secara arbitrer menteri memilih orang-orang tertentu. Yang tadi bisa dua macam, bukan hanya relawan loh, tapi kata dikonfirmasi. Ada juga pihak-pihak lawan yang untuk... Ya itu tadi kata Pak Andreas, biar didiamkan juga gitu kan. Komentar Anda Pak, gimana? Ya, saya setuju dengan Pak Zaim dalam hal ini bahwa ya bagaimanapun kepentingan kita dalam hal ini terhadap BUMN, artinya kepentingan kita sebagai bangsa. Bahwa kita ingin BUMN kita itu sehat. Karena kita tahu bahwa salah satu hal yang membuat BUMN kita tidak sehat dan tidak mudah atau sulit dalam berkompetisi secara baik, global. Jangankan kita bicara global gitu, nasional aja susah gitu. Sementara salah satu program dari Nawacita ini Pak Jokowi adalah membawa Indonesia masuk di dalam arena kompetisi global. Dan di situ kita berharap BUMN menjadi salah satu motor untuk membawa Indonesia masuk di dalam kompetisi global. Dengan orang-orang ini bisa nggak bawa ke kancah global? Sebentar, jadi maksud saya justru profesionalitas, kompetensi dari... Saya setuju apa yang disampaikan oleh saudara saya Pak Yamin. Tadi kita pegang betul gitu, bahwa dia punya kompetensi yang baik. Dia loyal terhadap negara gitu dan kepentingan negara dalam hal ini. Dan kemudian dia juga mempunyai moralitas yang baik gitu. Nah dalam hal ini tentu track record dia gitu. Nah di sini harus teruji gitu. Dan saya kira pengawasan dari masyarakat itu penting. Nah karena bagaimanapun kita ya conflict of interest itu pasti ada dimanapun pasti ada. Bahwa kita bicara seringkali ya itu tadi kalau kita bilang orang-orang yang mengkritik-kritik itu ya dia juga kadang-kadang punya conflict of interest. Iya, punya kepentingan. Mereka juga kampanye justru, biar jadi komisaris kali ya. Tapi justru disitulah saya lihat di sini pentingnya pengawasan dari masyarakat. Nah, bentuk pengawasan dari masyarakat bagaimana? Kalau
ini kan BUMN, kemudian saham terbesar milik pemerintah. Pemerintah diwakili oleh Menteri Negara, Menteri BUMN. Itu persoalannya. Ngawasinnya gimana? Itu persoalannya. Walaupun bisa mengawasi, nah itu tadi mekanisme kan tidak ada. Gitu. Kita coba terima masukan dari masyarakat dulu ya, Bapak-Bapak sekalian. Dan Pak Yamin tetap bersama kami, saya akan coba terima telepon dulu. Sudah bergabung bersama kita Pak Widodo dari Bekasi. Selamat malam Pak Widodo. Malam. Pak Widodo, selamat malam. Selamat malam. Apa kabar Pak Wid? Baik. Bapak tidak pakai nama Joko di depan nama Anda kan? Nama saya depannya Bambang Widodo. Oke, kalau Joko Widodo beda nanti. Oke, Pak Wid silakan komentar Anda. Iya, komentar saya begini. Jadi dari tahun ke tahun setiap pemerintahan baru itu selalu, halo? Iya, silakan Pak. Jadi dari tahun ke tahun setiap pergantian pemerintah baru itu selalu ada relawan yang ditempatkan pada tempat-tempat yang basah. Begini yang saya maksud ya, contoh seperti ini ya, kebijakan-kebijakan pemerintah ini. Contoh orang suruh pindah ke kereta, semua pindah ke kereta, tarif dinaikkan. Ya. Ya. Halo? Ya silakan Pak. Halo. Silakan, lanjutkan, kami menyimak Pak. Kalau namanya relawan, sepengetahuan saya, ya, itu tidak cari pekerjaan, namanya juga relawan. Halo. Iya betul Pak, tapi kan kalau kebetulan jadi komisaris kan nggak apa-apa kalau memang tidak niatnya cari pekerjaan kan? Iya, contoh nih yang paling gampang ya, relawan yang berisikan kali nggak digaji nggak apa-apa itu. Iya. Kali Ciliwung itu, relawan itu. Iya. Iya, kerja gratis, ini relawan untuk pemenangan presiden, tapi ada pampres untuk cari kerjaan. Iya. Nah ini kalau yang begini-begini ini, saya khawatir ya. Bapak sebelumnya relawan juga bukan? Ya, halo? Bapak Anda sebelumnya relawan bukan? Bukan, saya masyarakat biasa. Oh. Kalau saya yang dulu... Suara Bapak kecil sekali. Halo, ya. Halo? Halo? Ya, silakan Pak. Iya, saya masyarakat biasa. Cuman saya setiap hari mendengarkan berita-berita ini, saya kadang-kadang tuh bingung itu. Negara itu mau dibawa kemana ini negara? Iya. Oke, okay. Baik, Pak Wid, ini kan sekarang sudah ada beberapa orang baik relawan ataupun politisi dari partai yang ditempatkan sebagai komisaris. Ya. Bagaimana Bapak bisa mengharapkan kinerja mereka tetap bisa mengedepankan profesionalitas yang bisa mengangkat BUMN menjadi lebih unggul? Saya tidak percaya itu selama itu dari parpol, nggak percaya itu. Pasti ada kepentingan di situ. Bapak tidak percaya? Nggak percaya. Pasti ada kepentingan di situ. Kepentingan apa, Pak? Dengan politis yang jelas. Oke. Baik, itu aja Pak Widodo? Ya, saya sayangkan sebenarnya Pak Jokowi sama JK saja. Gak percaya diri. Sebenarnya dulu kalau tidak ada relawan, dia sudah menang kok. Oke, baik. Menang dulu tanpa relawan. Ya, baik. Kenapa harus ada relawan ini akhirnya menjadi bebannya? Ya, baik. Pak Wid, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, Pak. Malam. Ya baik, pemirsa sebelum kami berikan komentar dari narasumber terkait dengan statement dari masyarakat, Anda juga masih bisa bergabung bersama kami melalui jalur interaktif di nomor telepon yang telah kami tayangkan di layar televisi atau mention kami di akun sosial media Berita 1 TV. Kami segera kembali di segmen berikutnya.